Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satukna Studio. Sebelum kita mulai pembahasan, apa kabar kalian? Di kesempatan kali ini, Satukna Studio akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4x6 meter. Di desain kali ini cukup unik, desain tiny house 4x6 meter tetapi terdapat rooftop di bagian atasnya. Nah, kira-kira seperti apa tampilan dalamnya? Pertama, mari kita bahas eksteriornya dulu. Di bagian depan kita melihat area teras dengan fasad susunan kayunya cukup simpel, hanya susunan kayu yang disusun di bagian depan berjejer dan ditempel pada teras. Setelah itu finishing tembok dinding di teras di finishing dengan warna putih, pintunya menggunakan pintu kaca, bisa kalian lihat pintu sliding dan terdapat jendela sebagai penghawaannya. Di bagian depan seperti ini tampilannya, dan nanti kita akan lihat tampilan dari atas. Nah, seperti ini dari atas terdapat area bersantai dengan dua sisi. Di sisi kanan terdapat kursi kayu dan juga satu kursi single, sama di sisi kirinya juga, dan beberapa pot agar tampilan lebih hijau dan terlihat lebih hidup. Untuk dinding di finishing dengan tempelan kayu. Nah, seperti ini area rooftopnya. Setelah ini kita akan bahas area interiornya. Jadi buat kalian, selamat nonton. Sekarang Satukna Studio akan bimbing kalian untuk melihat interior rumah. Kita mulai masuk di pintu sliding. Saat kita membuka pintu, kita langsung lihat area tangga melingkar menuju kamar mezzanine. Namun pertama, kita akan bahas area ruang keluarganya dulu. Nah, sudah terlihat area ruang keluarganya. Terdapat satu sofa dengan warna oranye yang bisa kalian lihat. Di sofanya terdapat bantal-bantal, dan di bagian bawah sofa terdapat karpet berwarna abu-abu. Nah, seperti ini tampilan dari sisi lainnya. Jendelanya terlihat di bagian belakang, namun sengaja tidak digunakan gorden agar terlihat dari luar seperti apa tampilannya. Untuk dinding di sini di finishing dengan warna putih dan ditempel beberapa hiasan foto agar tampilannya tidak membosankan. Karena dindingnya cukup kosong, di sini desainnya cukup simpel, dindingnya hanya menggunakan warna putih dan lantainya menggunakan lantai kayu. Setelah ini kita akan lihat area dapur. Di area dapur di sini ditutup dengan dari susunan kayu agar terkesan memiliki areanya sendiri. Karena di sini cukup berdekatan, jadi diberikan skat agar terkesan memiliki area sendiri. Nah, seperti ini perbedaan area ruang keluarga dan juga dapurnya. Di dapur di sini ditempatkan satu kitchen set dengan tempat rak untuk menaruh perlengkapan dapur, dan di bagian bawahnya bisa dimanfaatkan untuk menaruh kulkas kecil, dan sudah terdapat wastafel cuci piring. Dan di sampingnya terdapat kompor. Nah, setelah melihat dapur, kita akan lihat kamar tidur pertama yang ada di bagian depannya. Setelah itu baru ke kamar mandi, dan terakhir baru kita akan naik ke kamar tidur mezzanine. Nah, seperti ini tampilan dari atas. Jika kalian berjalan dari area dapur menuju ke area ruang keluarga, kira-kira seperti ini tampilannya. Jika kalian menerapkan interior yang sama seperti Satukna Studio terapkan di desain kali ini.
kita akan masuk ke area kamar tidur. Di bagian depan sudah terdapat jendela untuk penghawaan kamar tidur anaknya di lantai 1. Di sini berukuran 3x2 meter. Saat kita membuka pintu, kita dihadapkan dengan meja belajar dan satu kasur di bagian sampingnya. Untuk dindingnya di sini dibagi dua, difinishing dengan warna putih dan juga difinishing dengan wallpaper bata berwarna pink agar terkesan menarik bagi anak, karena di sini dikhususkan untuk anak perempuan, jadi diberikan hiasan berwarna pink dan juga hiasan boneka. Dan lantainya di sini sama dengan area ruang keluarga dan dapur, menggunakan lantai kayu. Untuk ketinggian plafonnya di sini 2,5 meter. Selanjutnya, setelah ini kita akan lihat juga dari atas seperti apa tampilannya sebelum kita masuk ke area kamar mandi. Nah, sisi lain dari kamar tidur anak seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat areanya di sini adalah kamar mandi. Di sisi kiri adalah pintu kamar mandi. Di sebelah jendela kamar tidur anak tadi, kita masuk ke dalam dan terdapat satu wastafel dan juga kloset yang berdampingan. Di sisi kanannya baru terdapat area shower. Dibedakan area basah dan keringnya, dan terdapat juga gantungan handuk yang diletakkan di area luar agar tidak terkena basah saat digantung. Untuk dindingnya menggunakan keramik mozaik berwarna biru dan terdapat custom putih di bagian sisi hadapan klosetnya agar terkesan tidak monoton saja. Untuk area kamar mandi ini, di sini kita menggunakan ukuran 2x1,5 meter. Nah, seperti ini tampilan dari atasnya. Setelah ini baru kita akan naik ke atas ke kamar tidur mezzanine. Seperti ini kita naik melalui tangga putar di atas. Terdapat satu kasur dengan kapasitas sudah bisa untuk dua orang, dan di sisi kanan dimanfaatkan tempat kosongnya itu untuk menaruh meja kerja. Dan lantainya di sini juga sama, menggunakan lantai kayu. Untuk ketinggian temboknya di sini, untuk ketinggian kamarnya mengikuti dari kemiringan atap. Dan terdapat lemari, dan juga di sisi kosong lemari dimanfaatkan untuk menaruh pot tumbuhan. Di sini untuk ukurannya berukuran 4x3 meter. Nah, sekian referensi desain kali ini dari Satu Kena Studio. Setelah ini kita akan tampilkan denahnya juga. Selamat menonton. Nah, seperti ini tampilan denahnya yang sudah dijelaskan tadi, eksterior dan interiornya juga. Berukuran 4x6 meter, di bagian depan adalah area ruang keluarga dan juga area dapur yang diberi skat kayu dengan ukuran 4,5x4 meter. Dibagi dua berbentuk menyiku, dan di sisi kiri terdapat kamar tidur anak dengan ukuran 3x2 meter, dan di sampingnya terdapat kamar mandi dengan ukuran 2x1,5 meter. Selanjutnya kita akan lihat kamar mezzanine-nya. Di sini berukuran 4x3 meter dan terdapat area menuju ke area rooftop. Terima kasih.